datang di Pokok Jaya Teknik bersama saya Butut Megananda. Di video saya kali ini saya akan membuat video safety menggunakan mesin power throttle. Kira-kira videonya seperti apa? Tonton videonya sampai selesai. Tetapi sebelum lanjut ke video, tentunya jangan lupa untuk mendukung channel kami dan menekan tombol like, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video alat teknik dan konstruksi lainnya lebih banyak lagi. Nah, langsung saja kita bahas mengapa kita perlu memperhatikan safety ketika menggunakan mesin power throttle. Oke, di video safety kali ini saya akan membahas dua poin penting. Yang pertama adalah bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh mesin power throttle, dan yang kedua adalah alat perlindungan diri yang wajib kita gunakan ketika kita akan mengoperasikan mesin power throttle. Oke, untuk yang bahaya yang ditimbulkan oleh mesin power throttle ini tidak main-main ya. Oke, langsung saja kita bahas bahayanya apa saja. Oke, bahaya pertama ketika kita menggunakan mesin power throttle adalah tidak memastikan gas dalam posisi normal, atau gasnya itu masih ngegas dan kita lupa tidak memegangi handle steer-nya. Nah, itu ketika kita hidupkan dapat menyebabkan steer-nya itu mengenai anggota tubuh kita dan dapat menyebabkan cedera. Poin bahaya kedua adalah gas buang yang dihasilkan oleh mesin power throttle ini ketika kita melakukan pekerjaan di dalam ruangan itu ketika kita hirup terlalu banyak tidak baik untuk kesehatan kita. Oke, selanjutnya kita akan membahas alat perlindungan diri apa saja yang harus kita gunakan ketika kita akan mengoperasikan mesin power throttle. Untuk alat perlindungan diri yang wajib kita gunakan akan saya jelaskan mulai dari bagian kepala. Untuk di bagian kepala di sini saya menggunakan helm safety. Fungsinya untuk melindungi kepala kita dari kejatuhan benda dari atas yang mungkin terjadi ketika kita mengoperasikan mesin power throttle ya. Selanjutnya kacamata. Untuk kacamata berfungsi untuk melindungi mata kita dari percikan atau cipratan hasil dari acian cor-coran. Berikutnya kita lanjut ke bagian bawah. Untuk bagian bawah ada masker, berfungsi untuk melindungi hidung kita dari karbon monoksida atau gas buang yang dihasilkan oleh mesin power throttle. Dan untuk melindungi mulut kita dari cipratan hasil acian mesin power throttle. Oke, kita lanjut ke sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi untuk meredam getaran yang dihasilkan oleh mesin power throttle ini ya. Oke, selanjutnya di bawah sini ada sepatu ya, berfungsi untuk melindungi kaki kita dari bahaya yang mungkin akan mengenai kaki kita. Dan yang terakhir ada safety tambahan, yaitu safety vest, berfungsi untuk menandai posisi kita dari kejauhan ketika kita berada di proyek. Ya, demikian tadi ya video saya tentang safety ketika mengoperasikan mesin power throttle. Apabila kalian menyukai video ini, tentunya jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat video lainnya, dapat dilihat di sebelah sini atau di sebelah sini ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Pojatek, help your walk. Tunggu saya di video selanjutnya.